Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkan sempat terjadi kendala dalam penangkapan tersangka pembobol BNI senilai 1,7 triliun rupiah sebelum diekstradisi dari Serbia. Pemerintah telah berupaya mengajukan ekstradisi sebanyak 2 kali, namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Selain itu, ada pula manuver dari pengacara tersangka, yakni berupaya menyuap pemerintah Serbia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia, tersangka kasus pembobolan BNI sebesar 1,7 triliun rupiah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkan, sempat terjadi kendala dalam proses hukum di Serbia. Hal tersebut lantaran Indonesia dan Serbia belum saling terikat perjanjian ekstradisi, sehingga Maria yang telah berkewarganegaraan Belanda ini sempat menempuh upaya hukum. Selain itu, ada pula manuver dari pengacara Maria Pauline Lumowa. Yasona mendapat informasi dari asisten Menteri Kehakiman Serbia bahwa pengacara Maria sempat berupaya menyuap. Menurut Yasona, pemerintah Serbia tetap berkukuh meneruskan proses hukum terhadap Maria Pauline Lumowa. Hasilnya, kini buronan tersebut bisa dipulangkan ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau, MPL, yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga. Ya, upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap. Tetapi pemerintah Serbia committed, ya, saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Seperti diketahui, wanita berusia 62 tahun asal Sulawesi Utara ini meninggalkan Indonesia sejak 2003 dan lama tinggal di Belanda. Sebelumnya, pemerintah telah berupaya mengajukan ekstradisi sebanyak 2 kali, namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Pada Juli 2019, Maria Pauline Lumowa ditangkap di Serbia. Sejak saat itu, pemerintah berupaya mengekstradisi buron tersebut dari Serbia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.